ide siang hari ini akan ada presentasi gagasan, yaitu dari Bung Albert Adiputra yang akan membawakan refleksi multidimensional setahun Pak Gobluk, dan ada juga presentasi gagasan dari Bung David Tobing tentang pasca kebenaran, diskursus tentang disinformasi. Dan ada juga presentasi komunitas, yaitu dari Al Hikmah Institute dari Makassar, dan juga ada presentasi komunitas dari Masjid Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Untuk mempersingkat waktu, saya akan segera memulai presentasi gagasan terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Bung Albert Adiputra. Untuk Bung Albert Adiputra, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, Bung. Ya, siap. Bisa terdengar suara dan gambar ya? Bisa, Bung. Bisa. Baik, apakah sudah terlihat presentasinya? Sudah. Baik, terima kasih Mas Moderator, Mas Fajar, dan teman-teman semua. Pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Albert. Kalau di internet biasanya saya pakai nama ini ya, pakai nama Albert Yang ya, kalau di internet. Jadi, kalau teman-teman mau cari saya, pakai nama itu saja, itu at Gober itu nick saya. Sebelumnya saya cerita dulu pengalaman saya bukan dari filsafat ya. Jadi teman-teman ekspektasinya untuk presentasi kali ini jangan tinggi-tinggi. Saya S1-nya biotek, kemudian sekarang sedang S2 di bioetika. Jadi mungkin omongannya nanti agak-agak IPA-IPA gitu ya, bukan filsafat melulu gitu. Oke, ini topik saya. Saya kasih judul Refleksi Multidimensional Setahun Pak Gebluk. Pak Gebluk itu wabah, terus setahun ya karena memang kira-kira sudah setahun ya di dunia ini untuk COVID. Kemudian kenapa kok multidimensional? Sebetulnya presentasi ini saya susun kondensasi ya dari sebuah serial yang saya tulis di blog. Itu panjangnya ada 10 episode, tapi kemudian saya singkat untuk dimasukkan ke Filofes ID, dan syukurlah keterima. Langsung saja yang pertama, ketika kita awal-awal tahun ya, sekitar bulan Maret, bulan April, itu ada perdebatan di bumi Eropa sana. Ya, teman-teman pasti kalau filsuf-filsuf udah pada kenal ya, kalau saya baru kenal ketika menulis refleksi ini. Satunya Agamben dari Itali, dan satunya Zizek. Kalau Zizek mungkin anak-anak yang suka baca kekiri-kirian edgy-edgy agak familiar ya. Mereka berdua berdebat soal dehumanisasi manusia, terutama ketika penanganan pandemi ini. Ketika penanganan pandemi, di Eropa itu berusaha meniru apa yang dilakukan oleh Cina pada awal-awalnya. Jadi, di Cina itu terjadi kekarantinaan, ya. Dan di Eropa pun ketika akhirnya masuk, wabah itu masuk di Eropa, negara-negara Eropa mengikuti apa yang dilakukan oleh Cina. Kemudian oleh Agamben, dia mengkritiknya, bahwa sebetulnya ketika kita melakukan kekarantinaan itu, kita mengambil hak hidup. Tapi hak hidup di sini, dia mengkarakterisasinya dibagi menjadi dua, dibedakan menjadi dua. Mungkin kalau teman-teman yang paham tentang ini ya, perbedaan antara hidup sebagai vivo ya, hidup apa ya, kalau di sini Agamben menggunakan bio dan zoe. Kalau zoe itu hidup seperti hewan atau naked life, jadi hidup itu mekanisme fisiologis begitulah. Sedangkan kalau bios itu hidup peradaban. Jadi mungkin kalau di bahasa Indonesia kan bios dan zoe ini, kalau zoe itu hidup, kemudian kalau bios itu kehidupan, mungkin seperti itu. Jadi Agamben itu mengkritik, kita kekarantinaan, kita nggak bisa keluar-keluar lagi, kita di rumah terus dan sebagainya. Kita nggak hidup ini sebetulnya, kita tidak bisa menjalankan kehidupan, itu biosnya. Tapi zoe-nya itu kita tetap bisa bernapas, tetap bisa makan dan sebagainya.
Jadi sekarang kehidupan itu menurutnya menjadi hak politik. Nah, ketika kita ngomongin hak politik, kehidupan, wah, kita bisa baca-baca ulang ya karya Michel Foucault ya. Dia yang ngomongin waktu itu tentang biopower dan biopolitik, terutama di refleksinya dia pada saat itu pandemi di Inggris kalau nggak salah, atau Black Death atau apalah itu, saya juga pemula ya. Jadi ketika baca itu dia berkata, wah ini pandemi ini akan menyebabkan pengambilan hak-hak tertentu, pengambilan bios. Jadi orang-orang itu tidak bisa memiliki kehidupan yang seperti biasanya. Akan tetapi, apa ya, pendapat Agamben ini kemudian direspon sama Zizek. Zizek bilang di bukunya yang baru itu, yang saya pun belum baca juga, tetapi saya baca reviewnya sih. Ketika kita mau hidup, mau menjalani kehidupan, kita harus terlebih dahulu hidup. Sebelum kita melindungi Zoe, sebelum kita melindungi Bios, kita harus dulu melindungi Zoe. Jadi, kekarantinaan itu sendiri sebetulnya bukan apa ya, bukan merenggut atau mempermasalahkan arti kehidupan kalau menurut Zizek, tapi itu bentuk solidaritas global untuk melindungi lebih banyak Zoe, kita mengorbankan bios kita. Begitu. Jadi kita memahami lah apa yang dikritik oleh Zizek ini kepada Agamben. Akan tetapi ini menyebabkan perdebatan lagi. Memang Agamben betul juga sih, nggak salah juga kritiknya dia kalau bios kita itu direnggut. Jadi sebetulnya kita akan berbicara lebih lanjut, definisi kerja kehidupan itu deskripsi benda atau uraian proses. Kalau saya mau ambil contoh di sini dengan thought eksperimen ya, iklan-iklan hand sanitizer itu ngomongnya 90% dapat membunuh virus. Padahal menurut biologi, virus itu bukan benda hidup. Virus itu benda mati. Kenapa dia bisa membunuh virus? Virus itu apa? Kenapa kok dia disebut benda mati? Kenapa dia nggak hidup? Padahal dia bisa berkembang biak dan sebagainya. Nah, itu bisa diperdebatkan lagi nanti. Itu konsekuensi pertama dari filsafat dan terutama natural philosophy ya, filsafat alam. Yang kedua, saya mau omongin refleksi di masalah mitopoetik. Mito poetik dari dua kata, mito, mitos, kemudian poetik, puisi. Ya berarti apa nih, karya sastra ya yang ada mitos-mitosnya gitu. Ketika kita ngomongin proses biologi, jelas ya di Darwin itu dia pernah menuliskan, saya mengutip Darwin, kalau mekanisme-mekanisme alam itu tidak berjalan dengan campur tangan sesuatu yang supranatural. Itu menurut dia, menurut Darwin, mekanisme alam itu berjalan bebas nilai. Jadi itu mekanisme seleksi alam itu berjalan seperti itu, seperti ada dengan sendirinya. Masalahnya sekarang kita di kondisi pandemi, kita seringkali mendengarkan narasi bahwa, wah kita harus melawan pandemi, corona musuh bersama, atau apa ya, oh ini kutukan dari Tuhan, atau ini adalah perlawanan alam karena kita sudah merusak alam dan sebagainya. Jadi kita melakukan personifikasi, dan itu sendiri sudah diteliti sepanjang sejarah budaya, kalau alam itu dianggap sebagai agen perusak, ya. Jadi ada dewa-dewa perusak, kemudian ada apa ya? Ada Tuhan yang marah seperti itu. Jadi sebetulnya akan muncul lagi diskusi apakah agama dan sains ini dalam menjelaskan alam itu hanya produk sastra. Sebagai contoh kita ambil ya, untuk melindungi manusia, kita melakukan personifikasi itu dalam bentuk eksklusivitas dan rasa takut. Contohnya, ketika awal-awal pandemi muncul, itu di berbagai negara-negara barat itu terjadi rasisme dan xenofobia terhadap orang-orang keturunan Asia. Ya, nggak peduli dia orang Korea, orang Jepang, orang Cina, orang Malaysia, dianggapnya mereka pembawa virus, gitu loh, pembawa corona. Jadi dibilang virus Cina, itu yang pertama, contoh pertama. Kita menganggap itu hal yang asing dan kita takut, gitu. Itu mekanisme pertahanan diri kita sebetulnya, kalau menurut proses Darwinian. Tapi itu dijadikan sastra, dijadikan narasi, oh itu musuh. Yang kedua, itu pembuatan perbatasan-perbatasan. Contohnya sih kayak kita menutup perbatasan ya, nggak boleh travel, ya ada travel ban dan sebagainya. Itu eko juga dengan politik.
tembok Meksiko ya, temboknya Trump, kemudian tembok Berlin. Itu kita menganggap kita di sini dan dia di sana itu berbeda. Itu kita bisa belajar dari alam. Ketika tanaman mengalami perlukaan, misalnya ada dahan yang kita gunting, itu kan ada luka, ada ancaman dari lingkungan yang akan masuk ke tanamannya. Dan itu tanaman itu meresponsnya bagaimana? Ini ada ancaman, kita akan menutup luka ini dengan apa? Misalnya dengan getah. Atau sel-sel yang terluar itu akan bunuh diri supaya virus atau penyakit itu tidak sampai ke sel-sel yang bagian dalam. Jadi dia kompak, oke, okay, saya sudah terinfeksi, saya mati aja mendingan. Itu kalau dari tanaman loh ya, kalau manusia beda lagi. Itu refleksi ke alam dan sastra. Kemudian selanjutnya itu refleksi ini ya, politik, ekonomi, sosial. Ada pergeseran kiblat yang kita bisa lihat selama pandemi ini setahun. Kalau teman-teman lihat ini dua tokoh ini, ya kalau yang besar itu terkenal ya Chomsky ya. Saya pun juga bukan pembaca Chomsky, tapi membaca review-review atau interview-interview saja, kuliah singkat dan sebagainya. Yang atas itu Han Byung-chul. Dia orang Korea, kemudian dia bekerja sebagai filsuf di Swiss. Mereka berdua ini berdiskusi tentang penanganan pandemi di perbedaan antara Timur dan Barat. Mereka melakukan ini ya, dikotomi ya, untuk mensimplifikasi apa yang terjadi di dunia ini selama fenomena kekarantinaan. Nah, di sini kita bisa melihat awal-awal pandemi itu orang-orang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi ada yang sampai siap-siap untuk bunker kiamat lah. Dan mereka udah siap-siap apa ya, menumpuk makanan kaleng, kemudian beli tisu, beli alkohol banyak-banyak. Dan itu dijelaskan oleh objektivisme yang terkandung nilai-nilai ini di karya sastranya Ayn Rand. Ini sendiri kita nggak bisa prediksi, karena selama ini ya kasus-kasus yang kayak kejatuhan ekonomi dan sebagainya itu berpola dalam sejarah. Tetapi pola ini nggak bisa diprediksi sekarang, menurut Black Swan teori yang ditulis oleh Nassim Taleb, karena mobilisasi manusia yang terlalu besar. Kalau zaman dulu, oh, Spanish flu dan sebagainya, itu mereka ya cuman segitulah. Pada saat itu besar, tapi dibandingkan sekarang nggak ada apa-apanya. Sekarang ini besar karena manusia mobilitasnya sangat tinggi. Liburan, bisnis trip, dan sebagainya. Jadi ini kita nggak bisa prediksi sehingga casualty-nya tinggi. Kemudian, kalau kita hubungkan di narasi-narasi Eropa itu ada perdebatan ya antara Agamben dan Zizek itu. Menurut Agamben memang agak sesat ya kalau dia bilang, nggak usahlah kekarantinaan itu melanggar bios. Dan dia bilangnya biar herd immunity aja. Tapi yang terjadi herd immunity di Swedia pun nggak sukses-sukses amat. Yang kita lihat, herd immunity walaupun nggak sukses, tapi tetap aja muncul narasi itu. Karena berdasarkan filsuf utilitarian ya, kalkulus manfaat, lebih baik beberapa lapisan masyarakat dikorbankan untuk mempercepat pandemi selesai. Itu tetap muncul. Kenapa kok tetap muncul? Karena kontrak sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat itu tidak percaya kepada pemerintah, itu nanti, apa ya, pemerintah mau ngomong apa, mau dikarantina bagaimanapun, publik itu nggak percaya. Dan udahlah, apa sih ini? Yang kalau nggak salah kemarin saya dengar ada yang ngomongin pembangkangan sipil ya. Mungkin itu ada hubungannya sama ini. Karena apa? Faktor ekonomi, teman-teman. Ketika mereka dipaksa di rumah, itu hanya orang-orang yang sudah punya tabungan. Kalau mereka nggak punya tabungan, ya mereka nggak bakal bisa di rumah saja. Mereka pasti terpaksa untuk kembali keluar. Jadi ini menurut Chomsky adalah kegagalan kolosal dari sistem neolib. Itu menurut Chomsky. Nah, menurut Han Byung-chul, komunitarianisme di daerah China sana itu sedang diuji. Komunitarianisme itu bagaimana? Jadi identitas individual itu tetap ada, tetapi identitas individual ini dikalahkan oleh identitas komunitas. Jadi seperti studi kasus ya, ini emergensi koloni semut. Kalau kita bilang, jangan koloni semut deh, kita susah bayanginnya, karena nggak semua teman-teman ini latar belakangnya biologi, nanti bahasanya susah. Kita bilang Wuhan aja. Di Wuhan, orang-orang itu tidak bilang, saya ini nggak bisa makan, atau saya ini susah kalau nggak ngafe, atau nggak nongkrong, atau sebagainya.
mereka nggak bilang seperti itu. Beda dengan di Barat. Kalau di Barat individualismenya tinggi. Jadi mereka bilang, oh saya ya saya ada untuk saya. Tetapi kalau orang Wuhan tidak. Di awal-awal pandemi itu saya dengar ada video ya tulisan, ada tulisannya mereka saling mendukung. Lalu ada teriakan-teriakan kayak Wuhan Ciayo, artinya Wuhan semangat gitu. Nah itu apa ya? Mereka mengesampingkan identitas individunya, mengorbankan identitas individunya demi komunal. Jadi dia menganggap, oh aku orang Wuhan, aku perlu membantu usaha pemerintah menekan laju penularan COVID. Begitu. Jadi ini menurut Han Byung-chul ini sesuatu yang perlu dicermati nih. Apakah nanti akan terjadi pergeseran kiblat? Selama ini kan negara-negara Barat itu kelihatan wah keren, maju dan sebagainya. Tapi penanganan pandemiknya, menurut Han Byung-chul lebih bagus di China yang punya rasa komunitarianisme yang tinggi, begitu. Nah, masalah ini kemudian saya coba kaitkan dengan latar belakang saya sebagai saintis ya. Jadi ada hegemoni saintifik yang terlihat. Kalau selama ini kita lihat di negara-negara otoritarian ada pengintaian, ada pengumpulan data dan sebagainya, privasi jadi tidak terlindungi lagi. Beda dengan di Barat ya, privasi sangat dilindungi. Ada kemarin itu GDPR di internet. Nah ini kalau di China menurut Han Byung-chul itu bagus loh penanganannya. Walaupun hak-hak sipil itu terbatas, tetapi penanganan massa itu lebih baik karena ada pengintaian. Karena itu bisa dikatakan dari diskusi-diskusi yang kemarin banyak sekali muncul kata datakrasi, ya, datakrasi dan revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Data dan informasi itu bisa kita anggap sekarang sebagai komoditas. Nah, yang ingin saya tambahkan di sini, data dan informasi itu bukan hanya data pribadi atau informasi seperti ya informasi konten-konten yang kita buat di YouTube, di Instagram, di sosial media. Bukan hanya itu, tetapi sains. Informasi-informasi sains, jadi hasil percobaan ilmiah, pengamatan, korespondensi, jurnal, dan sebagainya. Itu pun sekarang menjadi komoditas. Kita lihat lagi ketika kita nulis skripsi atau disertasi atau tesis, daya tawar dari bisnis ilmiah raksasa seperti Elsevier ya, Science Direct dan sebagainya, yang tidak open access. Jadi kita harus bayar. Itu kan mekanismenya aneh nih, questionable. Jadi kita sebagai penulis, kita yang punya informasi ilmiah, kita harus bayar publisher supaya artikel kita bisa dibaca. Akan tetapi, orang yang mau baca, itu juga harus bayar ke publisher kalau mau baca artikel kita. Begitu. Itu kan problematik. Kita harus bayar, yang orang yang mau baca juga harus bayar. Berarti publisher ini kan semacam mengeksploitasi komunitas ilmiah jadinya. Jadi yang saya lihat di sini, selama pandemi, tren ini mulai dipatahkan oleh teman-teman yang mungkin yang suka nulis-nulis, terus pakai paper yang open access, ya itu yang legal ya. Kalau open access kan berarti si penulis tidak membayar dan si pembaca tidak membayar. Kemudian peer-to-peer sharing, kita menggunakan sosial media khusus saintis, seperti akademia waktu itu. Tapi akademia sekarang sudah kurang populer. Sekarang yang populer itu ResearchGate. Jadi kita nulis korespondensi ke penulisnya langsung. Kita kirim email ke penulis papernya langsung, tolong share ilmu Anda. Kemudian dia kasih PDF-nya. Nah, ini akan mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang kita tahu, virus corona itu bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang lama. Ada SARS tahun 2002-2003, ada MERS tahun 2016-an. Jadi sebetulnya corona itu bisa dicegah, itu menurut Bill Gates. Tapi kenapa tidak dicegah? Karena there's no profit in prevention. Tidak ada keuntungan ketika kita mencegah. Kita untungnya kalau kita mengobati, gitu loh. Itu seringkali yang bermasalah. Jadi yang terjadi di tahun ini, kenapa kok corona begitu cepat vaksinnya ditemukan dan bahkan sudah di-approve ya. Kemarin saya baca berita di Inggris itu sudah approve vaksin teknologi mRNA. Itu karena ada peer-to-peer sharing. Tidak lagi dijembatani oleh publisher-publisher sains yang eksploitatif. Jadi ini memang Harari itu keluar terus karena memang sekarang lagi populer-populernya Harari. Dia bilang di Homo Deus kerjasama global adalah masa depan. Tapi saya ingin
naikin lagi, naikin satu apa ya, diskurs lagi. Kerjasama global seperti apa? Apakah superorganisme atau holobion? Dalam ilmu biologi ada dua teori ini. Kalau superorganisme itu artinya beberapa individu dia bekerja sama jadi satu, kemudian dia memiliki sifat yang tidak ditemukan di individu tersebut. Kalau dalam metafilsafat namanya emergent property. Jadi emergent property ini sifat baru yang muncul ketika individu yang bekerja sama itu tidak lagi bisa dilihat sebagai part-part yang berbeda, bagian-bagian yang berbeda. Itu yang pertama, superorganisme. Yang kedua itu holobion. Kalau holobion itu satu individu, dia memiliki kerjasama dengan individu di populasi yang lain. Misalnya manusia bekerja sama dengan apa yang di sekitarnya, alam misalnya. Manusia bekerja sama di virus misalnya. Dalam apa ya? Dalam menyelesaikan masalah-masalah teknologi dan sains. Jadi kalau holobion itu berbeda-beda individunya, tapi dia bekerja sama sebagai satu unit. Sedangkan superorganisme individunya sama, manusia saja misalnya, dan dia bekerja sama sebagai satu unit. Nah, ini yang mau saya ambil sebagai refleksi. Selanjutnya, kan ini tema Filofax kan filsafat dari masa depan ya. Selanjutnya, itu bagaimana? Batasan kehidupan, seperti yang tadi diperdebatkan sama Zizek dan Agamben, dalam metafilsafat itu diacak-acak lagi sama mereka. Jadi bagaimana sesuatu yang hidup atau tidak hidup, itu definisinya limitnya di mana? Batas di mana sesuatu itu menjadi hidup atau mati itu bagaimana? Seperti virus. Kalau di biologi sih virus. Tapi yang sekarang lagi populer, teman-teman teknologi, ngomongin AI. Jadi kapan AI itu dibilang dia sudah hidup dan punya hak-hak hidup? Ada yang bilang Turing test atau apalah, itu saya nggak ngikutin juga AI. Tapi ini patut dicermati. Selanjutnya akan banyak obrolan-obrolan tentang metafilsafat tentang kehidupan. Kemudian yang kedua, sains dan agama itu nanti akan ramai lagi yang diomongin. Nah, kebetulan hari ini debatnya tentang sains dan agama ya, yang nanti jam 7 kalau nggak salah. Nah, bagus juga nih, saya kebetulan tertarik banget sama topik ini. Tapi karena tadi ada narasi mitopoetik, maka dalam pembicaraan ini sastrawan dan seniman bakal ikutan. Itu di masa yang akan datang akan kembali hangat. Kemudian yang ketiga, obrolan-obrolan sosial politik itu akan naik daun. Masalahnya obrolan sosial politik yang selama ini kan ya humaniora, kemudian apa ya, IPS-IPS lah bahasanya. Di masa yang depan, itu obrolan-obrolan humaniora itu akan meminjam banyak istilah sains. Ya seperti Michel Foucault tadi ya, biopower. Ketika kita memiliki kontrol atas kehidupan, kamu boleh beranak atau kamu nggak boleh beranak. Ya, itu nanti akan menimbulkan konflik-konflik sosial politik yang baru dan bisa diobrolin lagi di masa setelah pandemi ini. Terutama kan kita melihat kekarantinaan ini sendiri sudah merupakan suatu praktik dari biopolitik. Kita mengontrol hidup orang. Kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau kamu mati, keluargamu harus menguburkan dengan cara begini. Kalau kamu sakit, kamu harus dikarantina 14 hari. Itu kan kontrol atas kehidupan. Nah, itu banyak meminjam istilah sains nantinya. Kemudian yang keempat, era informasi. Kita seringkali lihat kalau di startup inkubator, revolusi 4.0 dan sebagainya. Ah, omonginnya profit, profit, profit. Yang kita lupa pasca pandemi itu seperti ini. Machines don't get sick. Alat-alat ya itu nggak bisa sakit, manusia bisa sakit. Jadi akan ada potensi kebangkitan diskurs filsuf ekonomi dan Marxian. Marxian nanti akan muncul lagi. Kenapa? Karena terjadi jelas ya, terjadi fenomena surplus. Surplus apa itu? Surplus barang. Tapi orang-orang nggak mau beli. Kenapa nggak mau beli? Pertama nggak bisa dikarantina. Kedua nggak mampu karena PHK. Seperti itu. Itu yang pertama, masalah komoditas ya, masalah komoditas barang. Yang kedua itu masalah otomatisasi. Jadi nanti investor-investor nggak akan pakai tenaga kerja manusia lagi, mereka akan pakai mesin semua. Jadi nanti filsuf ekonomi bukan bermaksud ngomong kotak-kotakan filsafat ya, tapi memang filsafat yang bisa diterapkan itu adalah fokus dari S2 saya sekarang, Applied Philosophy. Kemudian yang terakhir, yang saya rasa akan meroket, itu filsafat ekologi.
dan Filsafat Teknologi. Di S2 saya baru masuk semester ini ya. Saya baru masuk semester ini. Memang kebetulan di UGM itu bioetikanya baru medical. Tapi karena latar belakang saya S1-nya biotek, saya pingin sih ngobrolin soal biotek sebetulnya. Tapi ya karena masih medical, jadi saya hubungin sama medical nanti. Cuman yang sering saya sisipkan dikit-dikit ketika kuliah, saya tanya-tanya sama dosen-dosen karena saya ingin tahu, itu ekologi, bagaimana manusia, ya terutama dalam kacamata antroposen. Kemarin saya dengar ada yang ngomongin soal antroposen. Nah, ini bagaimana manusia itu benar-benar mengubah dunia. Jadi kita harus melihat seharusnya bagaimana. Jadi etikanya bagaimana manusia ini mengubahnya sampai selimit apa. Apakah semuanya itu bebas? Ya, dalam kacamata positivis ya. Pokoknya sains bilang begini ya kita ikutin. Atau ada kungkungan tertentu, terutama dari norma-norma agama atau norma-norma culture ya, seperti itu. Itu sih selanjutnya yang pingin saya gali sebagai apa ya, bukan filsuf tapi baru terjun ke filsafat. Saya kayak wah, terbuka banget pikiran saya, jadi silau lah saya sama filsafat itu, silau, apalagi yang presentasi sebelum-sebelum saya ini nabi semua istilahnya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang bakalan diomongin lagi di masa yang akan depan setelah pandemi. Ya, ini ada kutipan dari Eric Hoffer, filsuf dari Amerika, para pembelajarlah yang akan mewarisi masa depan, mereka yang merasa terpelajar berusaha hidup dalam dunia yang tak lagi ada. Jadi kalau kita merasa kita udah pinter, ya kita bisa hidup, tapi dunia itu udah lewat. Itu dunia sebelum 2020. Tapi kalau kita sekarang belajar terus, kita akan mempersiapkan diri kita untuk masa depan. Sesuai dengan tema Filofes, Filsafat dari Masa Depan, saya Albert, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bung Albert atas pemaparan presentasinya. Cukup menarik sekali pembahasan tentang refleksi multidimensional setahun pagubuk ini. Mungkin langsung ke pertanyaan lagi kali ya, Bung Albert, untuk mempersingkat waktu. Pertanyaannya, ada nih dari Rizky Korunisa. Dikatakan bahwa Marsian akan bangkit. Di samping itu, para investor akan menggunakan tenaga mesin ketimbang manusia. Apakah juga akan ada kecenderungan untuk bangkitnya kapitalis? Bagaimana keduanya, Marsis dan kapitalis, berhadapan? Langsung dijawab apa gimana, Mas? Boleh langsung dijawab. Oke. Sebetulnya kalau kebangkitan kapitalis, kita nggak bisa ngomong ya. Karena sekarang itu pun zaman keemasan kapitalis. Yang kita pikirkan sekarang bagaimana komoditas itu diredefinisikan kembali. Karena sebagai tadi bidang saya kan di scientific ya. Jadi saya melihat informasi sains itu sudah menjadi komoditas. Nah, mungkin perdebatan selanjutnya itu bukan bangkitnya kapitalis tapi bangkitnya tipe-tipe komoditas yang lain. Begitu. Kalau bagaimana berduanya berhadapan, Marxis kapitalis ini saya kurang paham ya kalau dalam konteks ekonomi bagaimana. Tapi kalau yang saya lihat sekarang masih status quo kalau di scientific. Maksudnya Marxis kapitalis di sini. Marxis itu adalah orang-orang yang ingin belajar, ingin mendapatkan komoditas, tapi dia tidak mampu. Sedangkan kapitalis ini orang yang mempunyai means of production. Dia adalah publisher-publisher yang kaya-kaya, yang besar-besar seperti Elsevier dan sebagainya. Berhadapannya bagaimana? Status quo aja. Jadi kita tahu sama tahu aja, Elsevier jual jurnal. Kalau kita mau beli, ya monggo, boleh. Tapi kita tahu lah, Elbakian itu siapa? Sci-Hub ya, kalau kita pakai Sci-Hub, kita pakai jurnal bajakan, akan muncul mukanya dia dada-dada di browser kita. Gitu. Jadi kalau bagaimana berhadapan, sampai sekarang masih status quo. Belum terlihat tanda-tanda konflik yang akan bisa dipercepat. Tapi tentunya pandemi akan mempercepat konflik kelas. Kalau di saintifik begitu, Mas. Oke, terima kasih jawabannya, Bung Albert. Ada pertanyaan lagi dari Urais Fikran.
apa yang menjadi tolak ukur kehidupan kehidupan Mas kehidupan Mas sehingga ada pembagian arti hidup antara zoo dan bio. Oke, kalau dari Agamben ya, saya baca dari reviewnya, artikelnya Agamben, dia bilang kalau zoo itu kehidupan secara fisiologis. Jadi apa yang kita rasakan sekarang, tangan lengkap misalnya. Kalau orang yang tangannya lengkap, lahir dengan tangan lengkap, tangannya masih lengkap, kakinya lengkap, kemudian kita bisa berpikir jernih, kita bisa bernafas dengan nyaman, tidak sakit perut, tidak sakit kepala, itu zoo. Fisiologis, sangat medical ya, sangat biologis. Tapi kalau bios, bios itu kehidupan kita. Kita bisa bangun pagi lalu keluar jalan-jalan nggak pakai masker, itu bio. Kehidupan seperti biasa. Kita bisa nongkrong di kafe ngobrol-ngobrol sama temen. Kita bisa nonton bioskop sama pacar misalnya, pacar. Itu bio. Jadi perbedaannya hidup dan kehidupan, begitu. Naked life sama life. Naked life itu zoo, itu dari kata ZOO ya, zoo itu kayak hewan. Hewan itu hidup seperti biasa, naked life. Sedangkan manusia, kita ada biosnya, ada jiwa. Kalau dalam teologi Kristen itu, bios itu jiwa. Tapi zoo itu raga. Begitu. Begitu, Mas. Oke, terima kasih, Bung Albert. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, untuk mengakhiri sesi dari Bung Albert. Dari Dandi Saputra. Jika mesin bisa menggantikan peran manusia, apa benar semua bidang sudah dikuasai mesin? Bagaimana tanggapannya, Bung Albert? Wah, susah. Susah nih, kalau mesin bisa menggantikan peran manusia, apa benar semua bidang sudah dikuasai mesin? Kalau dari pertanyaan ini pertanyaan apa pernyataan ya? Kalau mesin bisa menggantikan peran manusia, ya benar semua bidang sudah dikuasai mesin. Tapi ternyata enggak. Mesin tidak bisa menggantikan peran manusia. Jadi salah satu alasan kenapa saya banting setir ya, dari biotek, S1 saya, ngapain sih biotek? Ya biotek itu ngurusin kayak teknik pertanian, atau teknik industri, atau teknik-teknik di biomedical science. Itu semua nanti di masa depan bisa digantikan oleh mesin. Makanya saya sekarang pindah jalur ke etika, dan saya sebagai, apa ya istilahnya, pemula lah, kalau filsafat ini saya pemula banget. Jadi saya kemarin lihat, wah silau nih, lihat filsafat ini silau. Khusus filsafat, itu nggak bisa digantikan mesin. Karena standar-standar moral itu masih belum bisa diprogram. Kita normatif filosofi ya, itu masih belum bisa diprogram sih, so far. Tapi kalau untuk kerjaan-kerjaan yang sifatnya rutin, misalnya kayak, apa sih, tes PCR itu bisa dimesinkan. Swab test, kemudian rapid test itu semua bisa dimesinkan. Tetapi kalau ethics, ya etika, normatif, filosofi, itu masih belum bisa. Benar semua bidang sudah dikuasai mesin? Enggak. Benar bisa menggantikan peran manusia? Enggak. Tidak sepenuhnya begitu. Demikian, Mas. Baik, terima kasih untuk Bung Albert pada sesi kali ini. Akan dilanjutkan oleh Bung David Tobing mengenai pasca kebenaran diskursus tentang disinformasi. Untuk Bung Albert, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih, Mas Fajar. Terima kasih, Bung. Selanjutnya, Bung David Tobing. Ya, terima kasih ya. Suara saya jelas kah? Jelas, Bung. Nanti saya akan share screen ya. Halo, Bung. Ya. Nah, kurang sedikit kenceng. Ya, sebentar. Saya akan share screen. Sudah ya, ini cukup kencang kah suara saya? Sudah. Oke, saya akan menyampaikan ide ya, sebetulnya idenya ini menurut saya juga tidak terlalu baru-baru amat. Kawan-kawan juga sudah mengetahuinya, judulnya Greg Winnie, Pandemi Pasca Kebenaran dan Realisme, diskursus tentang disinformasi.
titik tolaknya sebetulnya pandemi pandemi itu pernah terjadi hampir sabar yang lalu, dan dari kajiannya Fandu ternyata ada semacam hoax ya, atau kita katakan sajalah hoax bagaimana yang saya tampilkan di dalam slide ini. Ada seorang yang bernama Prawadrana, dia mengaku berjumpa Nyi Roro Kidul agar orang bisa selamat dari flu Spanyol, itu influenza itu mereka datang bawa duit 50 sen, dalam sehari dia bisa mengumpulkan 40 gulden, saya nggak tahu itu berapa ditotalkan sekarang. Itu di tahun 1918-1919, hampir satu abad. Lalu di abad 21 ini, di 2020, kita hampir menemukan fenomena serupa. Misalnya yang saya tampilkan, Anji dan Prof. Hadi, katanya pakar mikrobiologi, juga beberapa informasi. Misalnya, makan nasi kucing itu bisa menyelamatkan, bisa membebaskan, dan segala macam hal lainnya. Nah, dari dua hal itu akan muncul dari dua fenomena dengan rentang waktu yang panjang sekali dan sama-sama berada dalam istilah pandemi gitu. Ada satu fenomena yang cukup menarik, itu hoax itu. Nah, dari situ muncul sebuah persoalan yang akan saya angkat secara filosofis, apa yang memungkinkan terjadinya kondisi pasca kebenaran sebagai salah satu, di mana hoax itu salah satu fiturnya. Sebetulnya ini juga bisa Anda temukan di dalam bukunya Lee McEntire tentang post-truth, tapi saya mengambil agak rute yang agak berbeda. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengatasi kondisi pasca kebenaran? Nah, terhadap dua pertanyaan itu kira-kira saya mengajukan tesis demikian. Kondisi pasca kebenaran dimungkinkan oleh pandangan konstruktivis sosial Bruno Latour dan antifondasionalisme Richard Rorty. Lalu solusinya apa? Ini semacam menginjeksikan kembali realisme, entah dalam bentuk realisme saintifik atau realisme kritis. Nah, kita masuk ke dalam distingsi konseptual tentang disinformasi atau hoax itu. Saya mengambil dari Ireton gitu. Jadi ada pembedaannya, ada disinformasi, misinformasi, malinformasi. Disinformasi itu informasi yang salah secara sadar disebarkan demi keuntungan pribadi atau melukai orang lain. Beda dengan misinformasi, dia disebarkan tanpa diniatkan, informasi yang salah tanpa diniatkan. Malinformasi, informasi yang benar disebarkan untuk melukai. Kira-kira begitu. Jadi ada satu konsep lagi, ya, informasi. Informasi itu sesuatu yang benar dan disebarkan untuk diketahui dan bermanfaat bagi publik. Kurang lebih begitu. Nah, disinformasi itu masuk dalam sebuah fenomena yang bisa dirangkum secara filosofis dalam kata post-truth. 2016, Oxford Dictionary itu memasukkannya sebagai entry baru di dalam kamus Oxford karena penggunaannya itu sampai pada 2000, peningkatannya 2000%. Itu ditempatkan dalam kelas kata kerja, kata sifat, berkenaan dengan situasi di mana orang-orang itu merespon sesuatu itu lebih bertolak kepada perasaan dan keyakinan daripada kepada fakta. Nah, dari situ kita akan melangkah kepada pembedaan truth dan post-truth ya, kira-kira. Sesuatu di mana truth dan post-truth itu apa sih yang membedakannya? Yang membedakannya pertama, secara epistemis dia objektif. Truth itu objektif, basisnya rasio. Kalau post-truth itu subjektif, basisnya apa? Emosi dan keyakinan. Di dalam truth itu proposisi, proposisi adalah sesuatu hal yang dapat dibuktikan benar atau salah. Dibuktikan benar atau salah dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan fakta. Tetapi kalau di dalam post-truth, proposisi atau kita buat lebih sederhana sebetulnya kalimat, sentence, itu dijustifikasi oleh apa? Oleh emosi, oleh keyakinan, hal-hal yang bukan fakta. Gitu. Lalu kalau kita melihat, truth itu bekerja dengan argumentasi. Argumentasi itu punya struktur premis dan konklusi, fungsinya untuk justifikasi. Proses dalam justifikasi itu melalui inferensi, proses penyimpulan. Tetapi kalau narasi, narasi itu bekerja dengan struktur awal, tengah, dan akhir. Fungsinya eksplanasi, prosesnya dramatik ya, melalui plot, membangun konflik, dan seterusnya itu kira-kira. Lalu di dalam narasi kita akan menemukan ada tokoh, karakter, peristiwa, sekuensi, dan seterusnya ya. Nah, narasi ini secara spesifik nanti akan mengarah kepada pembentukan narasi pasca kebenaran. Maksudnya apa? Kalau saya mengutip dari Kapolkas itu, narasi pasca kebenaran itu adalah fiksi yang kita konstitusikan untuk menentukan realitas kehidupan kita. Oke. Itu kenyataannya. Maka apa yang muncul dari kondisi post-truth di mana semua kebenaran itu didasarkan pada paling gampangnya mungkin emosi ya. Maka yang muncul adalah relativisme epistemis. Apa maksudnya relativisme epistemis? Relativisme epistemis itu klaim kebenaran tentang pengetahuan itu bersifat relatif, maka bagi orang yang berbeda, kebenaran itu berbeda, bagi komunitas yang berbeda, kebenaran itu berbeda. Lalu tidak ada fakta epistemis yang universal, yang berlaku di mana-mana. Lalu berikutnya,
sains itu akan dikenali sebagai mitos atau narasi. Maka bukan sesuatu yang scientific, sesuatu yang beda dari mitos atau narasi. Nah, maka kita kembali itu mengapa bisa terjadi kondisi seperti itu. Nah, relativisme epistemis ini merupakan salah satu fitur dari yang dinamakan postmodernisme atau pastmodernisme. Saya menggunakan Nancy Murphy dan Alan Sokal untuk memformulasikannya itu. Apa artinya ya pasca modernisme? Kondisi setelah meninggalkan warisan modernisme. Warisan modernisme itu apa? Fondasionalisme, revolusionalisme, dan atomisme beralih kemana? Anti-fondasionalisme, ekspresionisme, dan kolektivisme. Anti-fondasionalisme ini misalnya teori tentang kebenaran, yang ekspresionisme bahasa, kolektivisme teori tentang relasi. Itu kurang lebih. Bisa diambil juga paling gampangnya teori tentang relasi politik. Lalu Alan Sokal bagaimana melihatnya? Alan Sokal melihat pasca modernisme tren intelektual ditandai oleh apa? Oleh penolakan terhadap tradisi. Tradisi apa? Tradisi rasional di zaman pencerahan. Lalu apalagi memutus diskursus teoritis, teoritis ilmiah spesifiknya dengan sesuatu yang dikatakan tes empiris, uji empiris. Maka sesuatu yang disebut ilmiah tidak membutuhkan atau tidak berkoneksi dengan sesuatu yang disebut pengujian secara empiris. Lalu konstruksi berikutnya, sains itu adalah narasi, mitos. Sains itu cerita. Cerita artinya awal, tengah, akhir, bukan argumen, bukan proposisi, bukan premis dengan konklusi. Dan itu, sains itu konstruksi sosial. Nah, ada dua tokoh, saya memilih dua tokoh, ya tentu karena keterbatasan saya dalam pemahaman filsafat juga ya, ada dua tokoh, Bruno Latour dan Richard Rorty. Sebetulnya kalau kita baca Le Mercantile, itu kan banyak sekali dia menjelaskan, misalnya pasca kebenaran itu bisa punya basis secara psikologis, gitu ya, dan yang kedua basis secara filosofis, itu bisa dari Friedrich Nietzsche, Foucault, dan seterusnya, dan kedua orang ini juga termasuk di dalamnya. Nah, kita lihat Bruno Latour. Bruno Latour itu ada satu bukunya, Laboratory Life, gitu. Tesisnya itu yang paling mendasar itu konstruktivis sosial. Artinya apa? Fakta saintifik itu adalah konstruksi sosial. Ya? Kalau diradikalkan apa? Pengetahuan, knowledge, segala hal yang kita ketahui tentang dunia ini itu sehubungannya adalah konstruksi sosial. Dari mana dia mendapatkan keyakinan itu? Apa yang menjustifikasinya? Konstruksi. Konstruksi fakta itu terjadi melalui percakapan spontan di dalam laboratorium yang gampang ya, tidak ilmiah-ilmiah banget, spontan. Bukan dirancang, terukur, dan seterusnya. Itu di mana dia dapatkan? Dia dapatkan saat dia melakukan riset di institut ya, saya lupa ya, di mana salah satu direktur dari institutnya itu meraih Nobel biologi ya, tahun 1900, saya lupa ya, mungkin bisa dicek datanya. Nah, persoalannya kalau begitu dia mengkonstruksikan dunia ini, maka termasuk di dalamnya sains, maka implikasinya apa? Implikasinya kebenaran saintifik itu kontingensi, begitu saja. Kebetulan, bukan sesuatu yang niscaya. Mengapa? Karena kalau tradisi rasional itu ada kehendak semacam niscaya. Hukum alam itu kan sesuatu yang niscaya. Lalu ada subjektif, lalu tidak konstan, akan berubah-ubah sesuai zaman. Itu konsekuensi dari konstruksi sosial, akan berubah-ubah. Lalu sains adalah reduksi, kalau kita mengikuti Latour, reduksi dari realitas alam kepada realitas sosial. Gampangnya ya, ini mungkin bahasa paling sederhana, realitas alam itu akan dibaca sebagai bacot ya. Jadi dipercakapkan itu ya, masalah bacot gitu. Lalu Rorty melihatnya bagaimana? Rorty melihatnya anti-fondasionalisme. Fondasionalisme itu maksudnya apa? Relasi antara pikiran dan kenyataan yang diperantari oleh bahasa itu tidak sebanding. Ya. Anda mungkin bisa menggunakan kata incommensurable dari Thomas Kuhn yang menjadi salah satu konsep yang dipergunakan oleh Richard Rorty juga. Nah, justifikasinya bagaimana dia membuktikan itu? Membuktikan itu dengan adanya skandal bahasa yang didapatnya dari, ini salah satu kritiknya saya ambil ini saja, ada satu lagi kritik bahwa entitas pikiran itu nggak bisa dibuktikan, tapi saya nggak memasukkan itu, saya memasukkan skandal bahasa. Skandal bahasa itu maksudnya apa? Kesadaran bahasa mendahului kesadaran akan hal eksternal. Jadi kalau saya tahu akan kursi yang di hadapan saya itu sebetulnya yang lebih utama itu bahasa dulu, baru realitas eksternal, bahkan lebih radikal lagi, bahasa dulu dan itu tidak sampai kepada realitas eksternal. Implikasinya apa kalau begitu? Terputusnya relasi antara pikiran dan kenyataan, dengan demikian bahasa tidak lagi mampu menangkap kenyataan. Lalu apalagi? Manusia mustahil mengetahui kenyataan. Maka segala pengetahuan kita tidak lain adalah jaringan-jaringan teks, kalau kita menggunakan Derrida, atau pengetahuan kita, kebenaran kita itu bukan dijustifikasi oleh sesuatu yang fondasionalisme, relasi antara pikiran dan kenyataan melalui bahasa, tetapi
justifikasinya itu melalui conversation, bukan melalui kesebandingan commensurability, tetapi melalui percakapan. Maka kita akan lihat di dunia maya atau di dunia media sosial sekarang, sesuatu yang benar itu adalah sesuatu yang dipercakapkan dan paling mendapat gampangnya viral. Sesuatu yang viral adalah sesuatu yang benar dan seterusnya. Itu jadi konstruksi berpikir kita. Apakah itu memang benar adanya dalam arti itu adalah fakta, itu sesuatu yang lain. Karena itu nanti bisa dibuat lagi. Nah, Latour dan Rorty itu melahirkan relativisme epistemis yang membuka pintu bagi postmodernisme yang muncul manifestasinya adalah hoax. Relativisme epistemis itu meyakini fakta tidak lagi universal dan objektif, melainkan dikonstruksikan secara sosial. Bacot itu menjadi sesuatu yang fundamental, ya. Itu jadi sesuatu yang punya nilai ekonomis di dalam relativisme epistemis. Lalu pikiran manusia yang beroperasi melalui bahasa itu tidak mampu mengakses kenyataan. Maka kita mendapatkan, kalau saya berbicara sebetulnya apa saya ngomong kenyataan, apa saya ngomong relasi antar teks. Kalau kita pakai relativisme epistemis, saya akan ngomong sebetulnya ini relasi antar teks saja. Tidak ada kenyataannya. Maka kita menemukan sesuatu yang paling mudah ditemukan di dalam postmodernisme, all truth is relative. Nah, problemnya apakah relativisme epistemis itu bisa diterima? Sebetulnya nanti bisa banyak sanggahan lah terhadap relativisme epistemis, ya. Saya mau mengatakan yang paling sederhana yang bisa saya pahami setidaknya. Ketidakmampuan memecahkan konflik opini misalnya tentang sesuatu hal itu A atau non-A, maka di dalam relativisme epistemis, maka hal itu bisa A sekaligus non-A, dan itu bertentangan dengan hukum non-kontradiksi, kira-kira. Lalu konsekuensinya kalau dia bertentangan, maka mestinya dia ditolak. Sesuatu tidak, dia bertentangan, incoherent, maka itu tidak dapat diterima dengan patokan rasionalitas, gitu ya. Lalu apa jalan keluarnya, gitu? Bagaimana kita bisa keluar dari situ? Solusinya apa? Jalan ninjanya apa, gitu? Kalau kita pakai bahasanya Naruto, gitu ya. Jalan ninjanya itu yang realisme saintifik dan realisme kritis. Nah, ini sebetulnya yang sama tapi dengan dua varian yang berbeda, saya kira. Realisme saintifik itu mengapa dijadikan jalan keluar? Mengapa? Karena realisme saintifik itu punya tiga keyakinan ontologis. Ontologis artinya dia mengakui eksistensi dunia yang terpisah atau independen dari pikiran. Lalu yang berikutnya realisme status epistemis, teori ilmiah itu memberi pengetahuan akan kita. Kebenaran, mendekati kebenaran. Teori ilmiah itu mendekati kebenaran tentang dunia itu sendiri. Lalu secara semantis, bahasa itu mendeskripsikan dunia. Maka ada relasi antara pikiran dan kenyataan yang diperantarai oleh bahasa. Sebenarnya problem bahasa ini dalam filsafat analitik dan kalau teman-teman philosophy of science itu ada linguistic turn, sebetulnya bersoal dari sini, ya. Lalu realisme kritis kurang lebih menerima klaim-klaim dari realisme saintifik, namun menambahkan sesuatu yang juga bisa problematis, tapi saya kira masih bisa diterima dengan membaca historisitas dari science. Aktivitas sosial science membentuk dan menjelaskan perubahan science. Bagaimana sains berubah dari waktu ke waktu, misalnya paling gampang Newton menjadi Einstein, itu bagaimana kita bisa menjelaskannya? Kira-kira itu yang bisa dilakukan. Nah, saya sudah ngomong panjang lebar, sekarang kita kembali kepada pandemi. Pandemi ini memperlihatkan apa? Pandemi memperlihatkan sebetulnya fakta itu universal, di mana-mana terjadi pandemi. Selama kita masih di bumi, bahkan kalaupun kita ke Mars, kemungkinan besar kita membawa pandemi ke Mars. Lantas, pandemi dengan ancaman kepunahan manusia, gitu ya, ketika semua pandemi melanda, imunitas dia berfungsi dengan baik, kurang lebih begitu, ya, manusia berada di ambang batas, di terancam punah, maka satu-satunya jawaban yang cukup masuk akal adalah science. Maka pencarian vaksin itu menjadi sebuah masuk akal. Pencarian vaksin itu mendefinisikan bahwa dunia eksternal itu ada. Kita mampu mengetahuinya. Bahkan yang paling tingkatan yang paling praksis sebelum kita temukan vaksin, dan baru-baru ini di Inggris sudah diresmikan vaksin. Sudah memang menggunakan vaksinnya, ada satu pasien yang pertama itu usia 90 tahun, perempuan, ya. Dia menjadi vaksin, bukan proses uji coba, sudah memang dideklar ini oke. Sains menjadi jawaban. Bahkan yang paling praktis dari kebijakan pemerintah, 3M, gitu ya, 3M gitu yang bisa jadi anekdot sekarang ini, itu rekomendasi dari sains. Dunia di dalam pandemi ini, kalau kita bandingkan sedikit lagi, pada Black Death itu di penghujung abad pertengahan, akan membuka abad modern, itu juga berhadapan dengan masalah yang sama. Dan persis di situ juga, keyakinan terhadap sains itu muncul.
bahwa akal kita ini bisa mengetahui tentang dunia, dan apa yang kita pikirkan yang ada di dalam pikiran kita tentang dunia itu ada di dalam dunia itu. Misalnya apa? Elektron ada, gravitasi ada, walaupun tidak kita lihat. Nah, kira-kira memang ya, suka atau tidak suka, sains adalah kenyataan. Ya, saya kira di pustaka saya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikutinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya, terlalu cepat dan seterusnya. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Bung David atas pemaparan gagasannya tentang pasca kebenaran disinformasi. Menarik ya berbicara tentang bagaimana bagaimana bisa disinformasi itu terbentuk dalam wacana post-truth. Mungkin langsung ke sesi pertanyaannya, Bung David. Ini udah ada satu dari Ida Bagus Putra. Bagaimana bagaimana tanggapan Bapak jika pengetahuan digunakan untuk keuntungan kelompok tertentu? Salam, saya jawab ya. Iya, langsung aja. Anda diam. Jadi saya juga bingung apakah Anda mau baca lagi atau. Nah, ya, pengetahuan digunakan untuk kepentingan tertentu, ya saya kira itu nggak ada masalah sebetulnya ya. Nggak ada masalah maksudnya. Ya, memang demikianlah kenyataan hidup. Artinya itu kan sebetulnya berkaitan dengan sesuatu yang diproduksi oleh pengetahuan itu bisa menjadi komoditi. Udah, titik, selesai. Tapi bukan itu sebetulnya tidak mengingkari bahwa pencarian akan sains itu adalah diniatkan oleh kebutuhan ingin tahu, bukan untuk memecahkan masalah. Misalnya kalau saya miskin, saya mesti belajar sains agar saya bisa jadi kaya. Oke. Tapi selain itu, saya tidak perlu kaya, tapi saya punya hasrat untuk mengetahui dunia ini. Itu masalah kebutuhan, rasa ingin tahu. Jadi itu menurut saya sih ya nggak ada masalah juga ya. Kira-kira jawaban saya gitu ya. Kalau mau dibatasi ya silahkan, tapi ya itu memang bisa dibuat jadi komoditas, jadi dengan apa? Dengan mengubah sains menjadi teknologi, itu kan jadi duit. Kira-kira gampangnya begitu itu formulasinya. Oke, Bung David. Ini ada yang nanya lagi. Bentar saya pilih dulu. Iya. Pada semangat nanya soalnya. Tapi bisa dipahami ya. Saya sampaikan, saya kira terlalu cepat ya. Nah, ada dari Proistikan, apa yang menjadi tolak ukur kebenaran? Sehingga kita bisa menilai bahwa kebenaran bersifat universal dan meski itu ilmiah, tapi apakah itu bisa diterima? Karena ada beberapa yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Tanggapannya, Bung David? Ya, sebetulnya kan kalau kita ngomong sains itu sebetulnya dasar kebenarannya tentu koherensi, korespondensi. Apa yang saya pikirkan dengan dunia itu ada kesebandingan. Apakah semuanya tidak bisa maksudnya tentu saja semua tidak bisa dibuktikan secara empiris. Maka realisme kritis itu bertolak. Realisme kritis itu persoalannya adalah mereka yakin bahwa di dalam realitas sains itu ada unsur yang terobservasi dan tidak terobservasi, unobservable. Apakah Anda pernah melihat gravitasi? Tentu tidak ada orang melihat gravitasi. Tetapi kalau saya tanya, apakah Anda mau terjun dari lantai 10? Tiba-tiba Anda teringat dengan gravitasi. Itulah argumen Alan Sokal untuk mengalahkan sosial konstruktivis. Ya. Karena itu, di situ ya, ada unobservable. Jadi proposisi-proposisi ilmiah, ada proposisi-proposisi yang mutlak gitu, asumsi ya, gitu ya. Lalu ada proposisi yang tidak terobservasi, lalu ada proposisi yang terobservasi. Itu memang kenyataannya. Yang tidak terobservasi itu bisa didetek, ada yang terdetek, ada undetectable. Ya. Tidak ada yang pernah melihat struktur DNA. Tetapi berdasarkan konstruksi teoritis tentang hal-hal yang tidak terobservasi dan tidak terdeteksi melalui adanya hal-hal yang terdeteksi itu bisa dikonstruksikan. Tapi memang perlu diuji. Makanya muncul realisme kritis. Realisme kritis melihat realitas dunia ini sebetulnya terbagi oleh tiga domain. Ada yang empiris, itu bisa dialami. Ada yang aktual, itu yang bisa dialami juga event, peristiwa.
Lalu ada yang real, itu bicara tentang mekanisme hukum alam. Hukum alam itu tidak bisa, proses itu tidak bisa diamati. Jadi kalau kalau ada yang tidak bisa diamati di dalam sains, itu memang kenyataan sains, bukan kelemahan sains. Kira-kira begitu. Terima kasih, Bung. Mungkin satu pertanyaan lagi ya dari Aristo Adam. Pertanyaannya, apakah masalah otoritas sains akhirnya hanya soal konteks kedaruratannya? Alih-alih soal filosofis, misal di pandemi bukankah berbahaya misal diterapkan anarkisme epistemologis? Namun akan menghambat pengetahuan jika diterapkan di masa damai. Coba diulangi ya, pertanyaannya apa ya? Ya. Dari Aristo Adam, apakah masalah otoritas sains akhirnya hanya soal konteks kedaruratannya? Alih-alih soal filosofis, misal di pandemi, bukankah berbahaya misal diterapkan anarkisme epistemologis, namun akan menghambat pengetahuan jika diterapkan di masa damai? Ini pertanyaan seperti itu. Sains itu nggak ada masalah darurat ya? sorry. Maksud saya, apa hubungannya darurat dengan sains? Saya, sains itu adalah upaya manusia mengetahui tentang dunia. Secara mendasar sebetulnya, filsafat adalah upaya manusia mengetahui tentang dunia. Agama upaya manusia mengetahui tentang dunia. Sains upaya manusia mengetahui tentang dunia. Seni upaya manusia mengetahui tentang dunia. Persoalannya apa, mana yang bisa diandalkan? Apakah menemukan vaksin Anda melewati jalan filsafat? Apakah menemukan vaksin Anda melewati jalan agama? Apakah menemukan vaksin Anda melewati jalan seni? Apakah menemukan vaksin Anda melewati jalan sains? Semua akan berbicara tentang dunia. Jadi kedaruratannya saya tidak melihat ada sesuatu yang penting di situ. Lalu kalau Anda mengatakan misalnya anarkisme epistemologis, ya anarkisme itulah yang bagian dari relativisme epistemis. Kalau saya tarik lebih jauh dari sisi filsafat sains, yang membuka pintu postmodernisme dari sisi filsafat sains itu ya Thomas Kuhn dan Feyerabend dengan paradigmanya, lalu Feyerabend dengan metode anarkisnya. Jadi itu sebetulnya selaras, kalau Anda mengarah ke situ sebetulnya mengarah kepada relativisme, dan persis itu yang saya tolak kan. Nah, kira-kira jawaban saya begitu ya. Ini ada Martin ya. Martin, kalau Martin sudah bukan realis lagi, dia formalis. Dia mencari struktur-struktur formal gitu ya. Kalau Bu Martin nanya, kalau dibandingkan dengan metode epistemologi gimana Bang? Kalau dibandingin dengan metode ya, ini saya juga udah ngomong dulu sama Martin, sebetulnya fenomenologi kalau kita masih dalam tahapan deskriptif fenomenologi, saya kira masih bisa, terutama kalau kita pakai Husserl ya. Husserl itu masih deskriptif fenomenologi, itu masih bisa diterima ada realitas di luar pikiran. Gitu ya. Karena dia belum masuk ke dalam tahapan transendental. Kalau dalam tahapan transendental itu cukup sulit membantah fenomenologi pada tahapan transendental itu bukan idealisme. Cukup sulit. Maka persoalan-persoalan fenomenologi transendental nanti bagaimana membuktikan adanya orang lain? Itu dia cukup sulit, karena dia titik akhirnya akan ketemu ego transendental waktu absolut dan seterusnya, kesadaran transendental itu yang mengkonstitusikan dunia. Nah, kalau itu yang mengkonstitusikan dunia, jadi gravitasi ada di dalam pikiran Anda. Oke, saya terima. Sekarang saya minta Anda terjun dari lantai 10. Itu argumen sokal yang cukup luar biasa. Kalau Anda yakin bahwa gravitasi adalah sebuah bacot, gitu ya, kira-kira, kalau seluruh dunia ini membacotkan bahwa kalau Anda turun dari lantai 10, maka Anda tidak jatuh, apakah Anda melakukannya? Pada saat di situ, sebetulnya bacot itu perlu dibatasi, gitu ya. Bahwa sesuatu yang tidak kita lihat itu jadi bermasalah. Sesuatu yang tidak kita lihat bukan berarti tidak ada. Meski memang cukup problematis ya. Dan saya kira filsafat sains itu akan bicara tentang realisme saintifik terutama ya. Karena ada unsur unobservable. Sebetulnya unsur unobservable ini kan bisa masuk Tuhan di situ ya. Tapi mereka akan membuat sebuah batasan dengan prinsip no miracle argument ya. Semuanya mesti bisa dijelaskan nggak pakai kayak mujizat gitu ya. Kira-kira, tapi itu enggak bagian yang lain. Tapi saya kira ya, kalau dia masih deskriptif fenomenologi, saya kira itu masih bisa. Tapi kalau dia masih bisa dipahami dia, tapi kalau dia sudah transendental, maka dunia luar itu sudah
dihapuskan, dan yang bisa merekonstruksinya sebetulnya salah satunya ya Emmanuel Levinas dengan jalan mengubah apa ya dengan jalan yang etis ya. Ya, dengan menghadirkan sesuatu yang disebutnya the others itu, yang lain itu. Itu bisa menurut saya gitu. Oke, makasih Bung David atas jawabannya. Mungkin sesi panel ide presentasi gagasan bisa diakhiri karena terbatasnya waktu. Terima kasih kepada Bung David. Terima kasih ya. Sama-sama ya. Ya. Terima kasih Bung. Sekarang kita beralih ke sesi presentasi komunitas. Yang pertama ada komunitas Al-Hikmah Institute dari Makassar. Untuk komunitas Al-Hikmah, waktu dan tempat dipersilakan. Halo Mbak. Masih bingung ya? Halo Mbak. Oke. Suara saya kedengaran enggak? Ya, oke. Okay. Halo. Halo Mbak. Ya, halo. Suara saya kedengaran enggak? Kedengaran. Mas moderator. Kedengaran, Mbak. Oke. Okay. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Ibu DPR Republik Indonesia, Ibu Puan Maharani. Salam untuk moderator. Salam juga untuk pemateri sebelumnya tadi, dan juga salam untuk para penyelenggara Festival Filsafat ini. Ini hal yang paling luar biasa. And this is my first time in here. Saya Fani Sulistia Sulaiman. Saya perwakilan dari Al-Hikmah Institute Makassar. Saya mau ngomong apa ya soal Al-Hikmah? Soalnya Al-Hikmah ini baru sekali, baru setahun. Al-Hikmah Institute ini sendiri, sebenarnya kalau saya mau ngomong, ini bukan komunitas juga sih, karena ada mahasiswa tetap yang belajar secara terstruktur dan formal. Saya lebih enak menyebutnya itu sebagai santri Al-Hikmah. Setahun yang lalu sebelum pandemi, itu ada sekitar 20-25 mahasiswa, lalu saat sekarang ini ada sekitar 30 lebih di kota Makassar. Target utama Al-Hikmah Makassar itu adalah adik-adik yang baru tamat SMA atau baru menyelesaikan pendidikan formal, atau istilahnya masa prakuliah sebelum masuk ke perguruan tinggi, masuk kuliah, entah dia mau berkuliah filsafat mungkin di STFI Sadra atau di mana, mungkin juga di universitas-universitas negeri, atau bahkan mungkin ada yang mau keluar negeri seperti ke negeri paramula Persia di Iran. Kemudian tujuan utama Al-Hikmah Institute Makassar adalah membangun paradigma berpikir muda-mudi, karena kan saya melihat, bahkan saya sendiri mengalami bahwa saya mengenali sebuah filsafat, mengenali adanya filsafat itu ketika saya sudah berkuliah. Saya tidak pernah mendapati filsafat itu ketika saya duduk di bangku formal sekolah. Itu tujuan utamanya adalah membangun paradigma berpikir yang universal dan plural. Kemudian di Al-Hikmah Institute juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dia bersifat diskusi publik atau dialog, seperti yang kita lakukan kemarin. Ada juga kelas-kelas online yang sudah berjalan sekitar dari sebelum puasa sampai sekarang. Dialog publik terakhir itu bersama dengan Dr. Jalaluddin Rahmat dan juga Dr. Miftah Rahmat. Kesulitan dalam dalam membangun
al-hikmah itu sebenarnya ada pada objek atau sasarannya sendiri. Karena banyak masyarakat, utamanya apa namanya, adik-adik, ketika disebut kata filsafat itu merasa bahwa filsafat ini adalah hal yang absurd, abstrak, paradoks, sulit, tidak menyenangkan, membuat bingung, hal yang hanya berisikan hal-hal yang debatable, mempelajari filsafat itu semata-mata hanya untuk berdebat, berbicara tentang alam semesta, Tuhan, apa, segala macam. Kami di Alhima Institute hendak mengajak bahwa filsafat is not like that. Filsafat is something universal, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang tidak sulit. Saya rasa mungkin segitu saja, moderator. Mungkin ada saran dari kawan-kawan yang lain. Ya, Mbak, mungkin saya bertanya dulu ya. Mau nanya-nanya sedikit tentang komunitas Al-Hikmah ini. Kan ada di Makassar ya. Bagaimana sih atmosfer filsafat di sana? Sebelum adanya Al-Hikmah atau sesudah terbentuknya Al-Hikmah? Sebelumnya sih udah banyak, Mas, komunitas-komunitas filsafat di Makassar. Salah satunya yang mengusung filsafat harmonisasi itu ada Lyceum Philosophia Institute. Tapi untuk penekanannya sendiri ke anak-anak, adik-adik yang baru selesai kuliah, lepas kuliah, prakuliah, itu belum ada yang istilahnya saya mau bilang mondok lah selama 2 tahun. Secara intens belajar filsafat. Kan biasanya kalau dalam komunitas-komunitas filsafat atau komunitas-komunitas lain, belajar itu datang pergi, enggak intens, enggak menetap seperti itu. Kalau di Al-Hikmah ada yang menetap selama 2 tahun, itu ada kurikulumnya juga. Kalau sekarang sih sudah lumayan banyak di Makassar sendiri, bahkan di tempat saya di Sulawesi Tenggara, komunitas-komunitas filsafat. Hanya saja Al-Hikmah Institute lebih berfokus pada mahasiswa atau adik-adik yang baru saja selesai sekolah umum atau akademik, misalnya SMA begitu, untuk menuju ke kuliah. Berarti orang yang masuk ke Al-Hikmah ini mondok ya, Mbak? Ya, tapi kan ya itu ada mahasiswa tetap, tapi juga ada juga kelas-kelas mingguan bagi misalnya teman-teman yang lain yang sudah kuliah, yang misalnya ngaji Rumi yang biasa dibawakan oleh Ustadz Nur Jabir atau mungkin sosiologi agama, teologi kontemporer. Atau bisa juga kerjasama dengan beberapa komunitas-komunitas selain di Makassar atau Paguyuban, atau mungkin study club dari apa namanya, dari kampus-kampus gitu, Mas. Mbak, ada nanya nih tentang Al-Hikmah dari Adipati. Filsafat apa yang dipelajari di Al-Hikmah? Kalau kurikulum tetapnya sih ada Sadrian ya, Mula Sadra untuk filsafat Islam, juga ada filsafat Barat yang biasa dibawakan oleh Bapak Dr. Pendeta Dix Pasande. Ada banyak sih, Mas. Tapi kalau merujuk pada filsafat Islamnya sendiri sih, lebih condong ke Sadrian, Mula Sadra. Gitu. Gitu, Mas. Ada lagi Mbak yang nanya dari Joko Supriyadi. 20 tahunan yang lalu ada semacam buletin Al-Hikmah. Al-Hikmah kan terbitan Muta Harari, komunitas ini semacam revivalnya atau gimana? Gimana? Jadi katanya 20 tahunan yang lalu ada semacam buletin Al-Hikmah terbitan Muta Harari. Komunitas Al-Hikmah ini semacam revivalnya atau gimana? Mutahari. Terbitan ya. Mutahari. Yeah.
Al-Hikmah Institute sendiri ya, untuk penanya tadi, itu baru berdiri setahun yang lalu, dan sama sekali belum menerbitkan buletin, jurnal, atau apapun. Saya nggak mengerti maksud pertanyaannya gimana. Belum nangkep gitu. Jadi maksudnya itu mungkin karena mungkin ini ya agak didapat mengerti. Jadi saya mau nanya lagi Pak tentang Al-Hikmah. Kan di masa pandemi ini kan dibatasi dari kegiatan-kegiatan Al-Hikmah ini pas masa pandemi seperti apa dan kedepannya itu Al-Hikmah mau ngapain aja sih? Awal pandemi kemarin saat PSBB, Al-Hikmah itu fokus melaksanakan kegiatan kelas filsafat secara online. Itu yang masih, alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Kalau sekarang sih kelas luring atau offline-nya udah kembali dibuka. Karena kemarin kan sempat tutup saat PSBB di Kota Makassar. Kalau untuk kedepannya sih, Al-Hikmah masih akan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan filsafat, mengajak masyarakat atau mungkin adik-adik yang baru selesai sekolah untuk mengenal apa sih filsafat itu, gimana sih filsafat, dan kenapa mesti filsafat gitu. Kalau kegiatan besar kemarin selama pandemi, khususnya sih memang kami melakukan kelas-kelas online, itu ada kok di fanpage Al-Hikmah Institute. Bahkan sempat juga melakukan mengadakan kelas geopolitik bersama Ibu Dina Sulaiman. Kayaknya gitu aja deh, Mas. Ada yang nanya lagi nih. Dari Galuh Nurfata, pemikiran Mulla Sadra atau Sadrian apakah dikaji secara independen? Apakah juga sering dilakukan studi komparasi dengan aliran atau pemikiran tokoh yang lain, Mbak? Terima kasih. Ada juga pengkajian tokoh yang lain seperti misalnya Murtada Mutahari, lalu Takibis Bayasdi, Bolam Reza Fayadi, utamanya dalam struktur epistemologi. Saya bilang juga secara independen sih, Mas. Kami tidak menutup, kami tidak eksklusif hanya itu saja. Tapi apa ya istilahnya, secara totalitas itu juga dari Mulla Sadra, filosof Sadrian. Karena rata-rata filosof Timur itu kayaknya, apalagi di Persia itu, asalnya dari Mulla Sadra juga sih gurunya. Kajian kitab-kitabnya, sumber-sumbernya juga kebanyakan dari sana juga. Oh iya, Al-Hikmah Institute juga ada relasi kerjasama dengan Sekolah Tinggi Filsafat Islam Mulla Sadra. Gitu aja kayaknya ya. Ada lagi yang nanya dari Tia Solahia. Apakah di Institut Al-Hikmah kurikulumnya sama seperti di Universitas UMU yang mana mempelajari filsafat dari dasar? Membahas dasar filsafat ontologi, epistemologi, aksiologi, dan sebagainya. Ini pertanyaan pertama, dan pertanyaan yang kedua, komposisi filsafat Islam dan filsafat secara umum seimbang atau lebih banyak filsafat Islamnya, Mbak? Kalau kurikulum yang untuk mahasiswa tetap, itu ya ini mulai dari dasar, misalnya epistemologi untuk pembangunan kerangka berpikir, juga ada kelas logika, ada kelas sorof, ada kelas nahwu, juga ada kelas umul Quran. Itu bagi yang muslim, ada kelas umul Qurannya.
Kalau yang di luar dari Muslim, ada juga, karena ada Bapak Pendeta Dikspasande sebagai pengajar juga di sana. Kalau mau dibandingkan sih antara filsafat Islam atau yang lain, saya rasa seimbang. Sama kok porsinya, karena apa namanya, ada juga filsafat barat, ada teologi kontemporer, ada sosiologi agama, dan juga ada filsafat cinta. Feminisme sendiri kita baru merancang untuk masuk ke tahap itu. Saya rasa gitu, Mas. Tidak, mungkin saya mau ucapin sama sore dulu pada Bapak Fadizon yang baru datang. Selamat menikmati jalannya Pulau Persedi, Pak. Dan oh ya Mbak, untuk Alma ini apakah punya kayak artikel-artikel gitu di web? Oke. Jika ada yang ingin harus membaca artikel dari Alma. Bisa diulang, Mas? Ya, apakah dari komunitas Alikma ini mempublish artikel-artikel gitu? Sejauh ini belum ada. Belum ada publish artikel apapun. Karena, iya sih, memang belum ada sama sekali. Tapi kalau nulis di page siswa Alikma itu udah ada yang nulis. Misalnya di laman Facebook mereka, atau mungkin direkturnya juga ada beberapa kali menulis, tapi kalau nerbitin artikel sendiri belum. Jadi karena kami masih itu. Kami baru mulai tahun lalu. Jadi tahun lalu itu pun juga sekitar bulan 6, bulan 7 kalau nggak salah. Jadi dari Alikma sendiri masih nulisnya secara di blog-blog personal ya, kayak Facebook dan segala macam, belum ada website-nya sendiri. Baru fanpage di Facebook yang aktif beberapa bulan kemarin, itu aja, baru itu aja. Mungkin nama fanpage-nya bisa disebutin, Pak, biar banyak teman-teman di sini yang bisa memfollow dan juga membaca artikel-artikel dari Institut Alikma. Nama fanpage Facebooknya itu Al Hikmah Institute, sama kok seperti nama yang saya gunakan di sini. Iya. Apakah ada sosmed lain, Mbak, dari Al Hikmah Institute? Ya. Sosmed yang lain? Bisa diulang, Mas? Iya. Sosmed yang lain. Instagram ada, tapi belakangan ini udah nggak terlalu aktif. Lebih aktif di Facebook aja. Jadi kegiatannya di Facebook ya, bagi teman-teman yang ingin baca artikel-artikel dari Alikma bisa langsung aja kunjungin ke fanpage Facebooknya di Alikma Institute. Mungkin itu aja ya Mbak untuk presentasi komunitasnya. Terima kasih banyak untuk. Terima kasih Mas. Terima kasih. Semoga tetap semangat, lebih sahabatnya, tetap istiqomah. Salam untuk teman-teman dari Alikma Institute dan teman-teman Makassar. Terima kasih banyak, Mbak, atas waktunya. Terima kasih, Mas. Ya. Untuk sesi selanjutnya, akan ada presentasi komunitas dari Masjid Jenderal Sudirman. Untuk komunitas ngaji filsafat Masjid Jenderal Sudirman, bisa silakan waktu dan tempatnya. Halo Mas. Oke, sip. Bentar. Suaranya kedengaran? Kedengaran. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Panitia sudah memberikan kesempatan untuk
kita apa ya menyampaikan tentang filsafat. Ya, mungkin dibandingkan dengan komunitas-komunitas lain, ini ngaji filsafat ini basisnya adalah masjid. Jadi teman-teman yang ngaji di sini, ya kami katakan mereka itu para santri ngaji. Nah, kira-kira kalau kita mau melihat awal mulanya, ini kenapa ada ngaji filsafat ini di Masjid Sindiro Sudirman Jogja, itu sebenarnya dibuat untuk mengisi kekosongan. Kalau misalkan kita melihat data dari Dewan Masjid Indonesia di tahun 2020, itu ada sekitar 800 ribu masjid dan musola yang ada di Indonesia. Itu yang paling besar di dunia. Nah, itu kalau mau dipecah lagi di Jogja, itu paling ya kira-kira antara ratusan lah masjid yang ada di Jogja. Cuma memang baru Masjid Jenderal Sudirman yang kemudian ada ngaji filsafatnya. Nah, sebenarnya dari banyaknya masjid itu ya kita bisa ini sih, bisa melihat kenapa ada tidak inisiasi untuk kita belajar dari induknya ilmu. Kalau filsafat itu sebagai induknya ilmu. Nah, kemudian pertama kali kita mengadakan ngaji filsafat itu di hari Minggu, tanggal 21 April. Itu mula pertama kita mengadakan. Itu seharian penuh, pagi sampai sore. Materinya ada filsafat umum, filsafat barat, dan filsafat Islam. Nah, kira-kira satu harian itu ya para pesertanya pulang ya sudah berasap lah kepalanya, karena sudah banyak materi yang diberikan. Nah, karena memang filsafat ini tidak selesai dalam satu kali pertemuan, akhirnya kita lanjutkan lagi dan disepakati dengan teman-teman yang mengikuti di pertemuan pertama itu dengan kita merutinkan di Rabu malam Kamis di jam 8 sampai jam 10 malam. Pengasuhnya adalah Pak Dr. Farudin Faiz. Ini asli produk UIN Sunan Kalijaga, S1, S2, S3-nya di Sunan Kalijaga. Tapi sempat sekos di KUM, Iran, dan di Singapura. Nah, ini mungkin yang apa ya agak longgar kita dalam menyajikan filsafat di sini, karena semua umat beragama, suku, bangsa, jenis kelamin, umat, semua mazhab, usia, itu boleh datang ngaji di Masjid Jenderal Sudirman. Ya, kita terbuka untuk umum, gratis dan tanpa daftar-mendaftar. Nah, ini barangkali bisa kita lihat ya, atau bisa kita perhatikan di banyak sosial media, istilah ngaji itu sekarang menjadi populer. Nah, sebetulnya istilah ngaji filsafat ini kita rumuskannya itu belakangan. Jadi kira-kira setelah ada, misalkan ada penelitian yang di sini, bertanya apa itu ngaji filsafat, baru kita rumuskannya itu belakangan, istilah ngaji filsafat itu. Tapi untuk penamaan ngajinya sendiri ini memang sudah dari awal. Nah, kira-kira itulah. Jadi intinya itu ya upaya kita untuk mencari kemuliaan atau menjadi mulia dengan jalan filsafat. Kemudian ini pun juga kami susun sebenarnya untuk Filofes, karena sejauh ini visinya ngaji filsafat ini yaitu tadi dirumuskannya belakangan. Tapi dalam rangka untuk memamulkan masjid ini memang kita upayakan dari awal. Karena sejauh ini kita memandang filsafat itu mungkin tidak banyak bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Akhirnya bagaimana kita bisa menghadirkan filsafat dalam di masjid, tapi dalam kerangka untuk memamulkan masjid. Nah, tentu apa yang dihadirkan, filsafat yang dihadirkan di sini itu ya kemasannya seperti itu. Kemasannya dalam kemasan kemasjidan. Nah, bagaimana kita dalam berfilsafat itu sebenarnya dalam rangka untuk mengenali diri dan ya sampai pada titik di mana kita bisa mengenal diri ya mudah-mudahan manusia itu akan mengenal Tuhannya. Ini sebenarnya parafrase yang banyak dikutip oleh para sufi.
tapi kita bisa masukkan di sini sebagai ya, semacam visi kita lah untuk filsafat. Nguri-nguri itu maksudnya menghidupkan filsafat di masjid. Atau kalau kita bisa melihat latar belakang sejarah peradaban Islam kan juga dia kental dengan filsafat. Tapi kenapa hari ini filsafat itu seolah-olah jauh dari masjid atau dia tidak banyak dikaji. Padahal masjid itu ya sebagai pusat aktivitasnya kaum muslim dan orang yang lain agama pun juga bisa belajar di sana. Oke, ini misinya sama seperti tadi, ini kita nyusunnya juga belakangan. Kira-kira seperti itu. Seperti apa, menguji hidup dan memfilsafati kehidupan. Nah, kita seringkali juga sulit untuk membedakan kenapa filsafat itu dihadirkan di masjid. Nah, pertama kita harus bisa membedakan dulu filsafat itu sebagai sebuah produk pemikiran, terus filsafat sebagai mode berpikir. Nah, kalau produk pemikiran ya banyak filosof yang muslim juga, yang ateis juga ada. Nah, tinggal produknya itu kita jadikan sebagai sebuah kebenaran, atau kita sebenarnya ingin belajar filsafat dalam kerangka sebagai metode berpikirnya. Nah, lebih yang kedua itu sebenarnya metode berpikir itu yang kemudian kita hadirkan di ngaji filsafat ini. Nah, tugasnya ya itulah, kira-kira mempertegas konsep, menyusun argumen, menganalisis, mengkritisi. Ini yang sejauh ngaji filsafat, ya filsafatnya ya seperti ini. Dengan menghadirkan contoh-contoh yang akrab dalam keseharian. Nah, ini yang mungkin menjadi pandangan umum orang kalau filsafat itu menjelimet ruwet, berat, elit, sesat. Nah, itu mungkin bisa ditengok di sajiannya di filsafat. Kalau ternyata filsafat itu ya bisa dipahami dan dipraktikkan dalam keseharian, dibawakan secara ringan, santai, dan sebetulnya filsafat ini untuk memantik kita untuk agar tidak mudah kagetan gitu dengan sesuatu yang baru ataupun fenomena yang mungkin baru kita ketahui, dan nggak suka ngamuan itu ya cepat marah atau langsung bereaksi gitu. Dan ya mungkin ini sok-sokannya itu ya maksudnya tahu banyak padahal belum tentu dia itu ahli bicara tentang hal itu. Nah, kira-kira dari pandangan umum tentang filsafat itu ya kita melihatnya, wah filsafat ini kan angker sekali, banyak hantunya, kira-kira begitu. Tapi ternyata disajikan di masjid sini ya tidak seperti itu. Filsafat itu mudah dipahami dalam praktek keseharian. Nah, ini mungkin yang bisa kami share kepada teman-teman kalau di ngaji filsafat ini ya, karena filsafat itu sudah disampaikan di Rabu malam Kamis, malam ini malam yang ke sesi 288 dari ngaji filsafat. Nah, biasanya kita ada obrolan santai sih, usai ngaji itu sambil ngopi-ngopi, dan lebih banyak memang kita itu bergeraknya dalam ranah literasi. Jadi dari sajian materi filsafat, kita kemudian olah menjadi bentuk tulisan. Nah, kebetulan juga di NJS ini punya penerbitan, akhirnya ya kita terbitkan dari ngaji filsafat itu. Sudah ada dua yang, ini Suluh Kebahagiaan dan Manusia Langit, ini karya para santri ngaji filsafat. Yang proses serat kehidupan, ideologi politik, dan soal ketuhanan ini mudah-mudahan di bulan ini bisa terbit. Nah, kemudian kalau ini karya-karyanya Pak Harun Faiz yang kita terbitkan, ada Filosofi Juga Manusia, Sebelum Filsafat, Hingga Cinta Filosofis Kali Gibran, Lintasan Perspektif dan Logika. Nah, mungkin itu agenda kita yang akan datang ini. Menggarap buku seri ngaji filsafat, kemudian buku filsafat untuk anak, kita juga rencananya juga mau bikin ruang baru berbaca. Dan kalau ngabuburit di masjid ini memang
event yang kita bikin khusus di bulan Ramadan. Di sana nanti ada bazar, ada kelas menulis, ada diskusi lesehan, bedah buku, dan lain seterusnya. Biasanya di minggu pertama bulan Ramadan. Kemarin Ramadan kemarin kita tiadakan karena ya pandemi itu. Ya mudah-mudahan di Ramadan akan datang kita ada punya hajat ngabuburit di masjid. Nah, kalau untuk medianya teman-teman sudah bisa cek di sini, ada website, YouTube, IG, semua sudah ada lah. Tinggal bisa dicari sendiri. Kalau untuk di websitenya itu teman-teman bisa langsung mengunduh saja, mengunduh materi filsafat. Itu isinya slide ngaji filsafat dan rekaman suara. Di websitenya itu sudah tersedia dan itu kami bagikan gratis, semua orang bisa mengaksesnya. Dan ya bersyukur juga bantuan media dari semua platform itu juga sebetulnya yang lebih banyak mengenalkan filsafat ini ke khalayak umum. Sementara kita punya website itu baru tahun 2017, April 2017, YouTube itu 2016. Sedangkan ngajinya itu dilangsungkan sudah tahun 2013. Nah, ternyata dari banyak media sosial, mereka mengolah sajian filsafat itu menjadi rekaman satu menitan dan potongan-potongan yang lain menjadi konten tersendiri. Akhirnya mereka menjadi ini, oh ternyata ada filsafat itu yang disajikan di masjid. Nah, begitu mungkin Mas Fajar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas. Banyak sekali nih santri-santrinya yang komen di. Ya. Yeah. Mas, saya mau nanya Mas. Ya. Yeah. Kan kalau buat sekarang itu udah bisa ngaji filsafat di masjid lagi atau masih? Masih apa ya, masih di postpone, masih ditunda gitu? Kalau sejak pandemi kemarin kita ngajinya online. Online. Jadi langsung tayang di YouTube, premiere di YouTube NGS Channel. Seperti malam nanti, dia langsung online. Kami belum bisa offline, karena masih situasinya masih seperti ini, belum memungkinkan kita untuk offline langsung. Gitu. Mungkin ada yang mungkin pertanyaan ya Mas ya. Ada dari Dandi Saputra, sejauh ini apa efek praksis filsafat Masjid Jenderal Sudirman terhadap masyarakat Jogja, bagaimana respon para tokoh agama yang ada di Jogja ketika melihat masjid dijadikan tempat ngaji filsafat? Oke. Ya, sejauh ini responnya positif ya, artinya tidak ada efek buruk atau yang mereka menilai kita itu sebagai aktivitas yang sia-sia gitu ya. Karena sejauh ini ya banyak manfaatnya, banyak yang menerima gitu. Kenapa filsafat disajikan di masjid? Dan terutama di lingkungan Jenderal Sudirman ini kan jamaahnya juga mendukung, kultur Jogjanya juga mendukung, kemudian para takmirnya juga lumayan bisa berkreatif gitu, bikin sesuatu yang tidak memungkinkan kita gelar di misalkan di tempat lain, itu ternyata bisa kita memungkinkan diadakan di Jogja atau di dalam konteks ini ya di ngaji filsafat itu. Nah, kalau mau flashback awal itu sebenarnya ngaji filsafat ini salah satu eksperimentasi kita. Jadi bagaimana filsafat yang tadi itu, yang angker tadi itu bisa kita hadirkan dan disajikan secara ringan, tapi tetap dia ada nilai filosofisnya. Gitu. Itu kira-kira. Terima kasih Mas untuk jawabannya. Mungkin tadi kan dari MJ sendiri udah nerbitin buku-buku ya. Ya. Itu kalau misalkan teman-teman di sini ingin dapatkan bukunya itu bisa lewat mana ya? Bisa langsung lewat websitenya atau di lapak online-nya
atau di semua media sosial itu sudah ada nomor kontaknya, bisa kita langsung dicek. Untuk buku-bukunya sendiri, apakah terjual di toko-toko buku offline? Kalau bukunya paling kebanyakan di reseller. Kalau di toko buku besar itu nggak ada. Kita lebih ke para reseller yang ada di Jogja dan mungkin juga di Makassar itu juga ada, di Malang ada, di Jakarta juga ada. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan buku-buku dari MJS, bisa langsung ke website-nya aja. Ini Mas, ada yang bertanya tentang, ada yang penasaran ya dari Tia dan juga Dodi tentang buku filsafat anak. Ya. Itu gimana Mas katanya, kira-kira konsepnya kayak apa, dan spoiler-spoiler dikit katanya. Iya, itu sebenarnya ini baru rancangan kita untuk proyek di tahun depan itu. Jadi kita masih di godok sih konsepnya bagaimana. Tapi ya pada prinsipnya kita ingin memperkenalkan filsafat itu dalam untuk anak. Jadi yang kita garap itu filsafat untuk anak. Ya mungkin bukunya lebih banyak mengasah ke logika sih, dengan banyak gambar dan sedikit teks, tapi lebih dimainkan bagaimana dari isinya itu bisa memicu anak untuk mendayakan imaji ataupun kemampuan alam pikirnya. Itu masih proyeksi tadi di 2021. Oke Mas, bagi teman-teman yang penasaran sama buku filsafat untuk anak, ditunggu aja di tahun 2021. Ya. Akan terbit, insya Allah. Ditunggu aja. Mungkin itu aja sih Mas. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi dari MJS? Ya, saya kira untuk teman-teman santri yang ada di filsafat itu sudah familiar dengan ngaji filsafat. Tapi mohon maaf karena memang kondisinya seperti ini, kita belum bisa memungkinkan ngaji filsafat itu digelar secara offline. Tapi ya insya Allah nanti di tanggal 30 kita ada Zoom khusus untuk tema terakhir di tahun ini di Muasabah itu sebagai edisi penutup tahun lah. Ya mudah-mudahan nanti bisa teman-teman bisa bergabung di situ. Gitu Mas. Itu ya teman-teman, ditunggu proyek akhir tahun dari MJS. Mungkin itu aja ya Mas untuk sesi presentasi komunitasnya. Terima kasih banyak. Ya, komunitas Ngaji Filsafat Masjid Jenderal Sudirman Jogja. Buat teman-teman yang ingin ikut ngaji-ngaji filsafat dari MJS, bisa langsung ke YouTube-nya karena ada live-live dari MJS. Dan juga terima kasih untuk Mas, semoga bisa berkembang MJS Jogja dan untuk santri-santrinya juga. Terima kasih Mas untuk waktu. Oke, terima kasih Mas. Ya, sama-sama Mas. Untuk sesi panel ide siang hari ini di sesi pertama cukup sampai di sini. Kiranya akan dilanjutkan lagi sesi kedua di jam 3. Terima kasih teman-teman yang udah tetap stay di sini dan akan terus lanjut. Terima kasih banyak.